$1,396, guys. Kulkas $3,418. Wow. Not twice. Yes. Kan, guys? Yeah. Bisa connect sama HP, keren banget ini. Kitchen set $330 juta, guys. What? 6 karung. What is this? Sudah dah. What is that, guys? Okay, let's go. Hi guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku akan bawa kalian untuk belanja lagi. Kali ini kita lagi ada di Home Depot. Jadi Home Depot itu kayak toko bangunannya orang Amerika gitu loh guys. Toko bangunan, tapi bukan cuma toko bangunan, tapi ada elektronik, ada jual bunga, pupuk, dan macem-macem guys. Langsung kita cek apa yang ada di dalam. Let's go. Dan kita kesini tuh buat nyari pupuk sama tanah buat tanam-tanam di rumah. Tapi aku mau bawa kalian untuk lihat harga-harga elektronik di sini dulu guys, dan apa-apa yang mereka punya di sini. Ini maksudnya banyak banget loh guys, ini mulai dari bangunan, keperluan rumah tangga, pupuk, terus elektronik. Ini tokonya tuh besar banget guys, dan semua itu tertata dengan rapi. Jadi kita tuh gampang banget kalau nyari sesuatu di sini. Kayak gini kan, ini lorong paint, ini gak buat cat, terus storage, shelving, terus kitchen. Jadi itu semua tertata rapi sesuai dengan lorong. Jadi kalau kita mau nyari-nyari apa itu gampang banget guys. Dan juga staffnya di sini tuh very helpful kayak gitu. Jadi mereka itu bener-bener apa ya, bagus banget pelayanannya guys. Kabinet buat dapur itu loh guys. Ini 189 dolar kabinet buat dapur. Ini bahannya lumayan bagus, ini kayu. Warnanya coklat, dan nanti itu ada macam-macamnya juga, modelnya juga banyak. Itu 209 dolar, ada yang 219. Ada yang 239. So, you see this? Ini udah satu set, guys. Ini cantik banget loh ini. But how much is that, baby? Is that the price there? No. Gak ada harganya? Oke. Okay. Ini kita nggak tahu harganya berapa karena kita harus tanya ke staffnya kalau untuk ini, guys. Kalau yang di sini itu untuk yang wastafel, jadi pilihannya banyak. Yes, besar banget itu. Mulai dari 149 dolar. Itu ada yang 139, deng. Yang 200-an lebih juga ada, guys. Tergantung besar kecilnya sama satu atau dua kayak gitu, guys. Oh, untuk kamar mandi. Jadi ini sudah satu set gitu, guys. 1.127. Ada yang 808, jadi tergantung sama luas lebar kecilnya gitu guys. Kalau di sini tuh untuk lorong toilet dari harga berapa ini? Baru toilet. Kita cek dulu yuk, kita cek dulu ke sana yuk. 149 dolar, ada yang 159, ada yang 119, jadi macam-macam harganya guys. Ini mereknya juga lumayan macam-macam. Apa sayang? Toilet baru. Aku mau ajak kalian untuk lihat harga elektronik di Amerika itu berapa. Let's go. Mesin cuci 677. Ada yang 847. Why you dancing? Kalau beli washer sama dryernya 1.256, tapi kalau dryernya doang itu 628, washernya juga 628, guys. Oh, ini lebih murah, guys. Ini. Ya, 578. Oke, rata-rata dari 500 dolaran ke atas. Ya. Nah, ini kulkas $3,418, ada yang $3,000. Lumayan lah ya, guys. Ini $3,397. Jasmine, what are you doing? Mau masuk situ ya, nggak boleh. Buat baju cleaning ya. Yeah. Mahal itu. Oh, tapi apa? Ini ya. Yeah. Apa mama? Mahal. Nakal. Nakal. Mahal apa nakal? Jadi kalau untuk kulkas yang gedenya segini tuh rata-rata di atas 1000 dolar guys, sampai 3000-an. 41% off. 41% off. Wow. Diskon. Gede diskonnya guys.
$900 lumayan. We know what we can to buy appliances now, don't we? Yeah. What can I say except you're welcome? Wow. Ini bisa kita lihat dari luar, guys, kan? Cool, huh? Yeah. Can you knock it again, baby? I don't think it turns. Oh, it does. Yes. Wow. Canggih ini. 1.598 dolar. Jadi bisa di ini, guys, bisa dilihat dari luar, kalau diketok gitu bisa nyala atau mati. This sendiri. Is your water. It's actually on. Oh, it's on? Yeah. Ah, you can cool off there. Knock twice. Yes. Kan, guys? Yeah. Oke, aku ketok lagi. Mati, kan? Ini kulkas apa komputer, guys? Samsung. Ya, ini kulkasnya bisa connect sama HP kita, guys. Jadi kayak layar gitu dia. Oh, wow. Yes. Bisa langsung ambil air juga, terus bisa connect sama HP. Let's check the price. How much? Hey guys, bisa connect sama HP, keren banget ini. Next, aku akan bawa kalian ke lorong kompor, guys. Kompor elektrik mana ini? Ini 1.198. Nah, ini juga ada di sini, $898. Ini elektrik semua, guys. 848, 998. Jadi ini macamnya juga banyak. Pilihannya banyak banget, dan sekalian di sini ada oven, ya, ada oven satu set gitu, guys. Oh, wow, ini sudah kitchen set. Ini kitchen set mulai dari 330 juta, guys. 22,000. Kalau microwave dari harga $198, ada yang 398, guys. Iya. Ini, iya, ini panjang pendek. Ini juga ada lampu-lampu cantik di sini, guys. Start dari $19, $20-an lah. Ini macam-macam kayak gini. Kita sudah keliling-keliling, sudah lihat harga kulkas, harga kompor, kitchen set. Habis ini kita akan pergi ke section tanaman karena kita mau cari pupuk sama mungkin lihat-lihat bibit di sana, guys. Oke, langsung kita cus, kita lihat-lihat. Ini banyak banget macam tanaman di sini. Aku mau nyari aloe vera, lidah buaya, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita mungkin mau lihat-lihat bibit yang lain juga. Oke, let's go. Cantik-cantik ini, guys. Gini $13, guys. Look at this, $20, guys. Flower cantik, yes. Flower. Okay, guys, ini beli 3, $10, ada promo ya. Ini bibit-bibit, guys, berapaan ini? Basil. Oke. Bibit for pizza. Yes, bibit basil for pizza ya, Jasmine. Yeah. And Italian food. Kita suka banget pakai basil fresh. Kemarin kita sudah punya di rumah, tapi tiap hari kita pakai, kita petikin, guys. Oregano, macam-macam min. Kita kemarin sudah punya juga di rumah. Ini cabai, benih cabai. Oh, jadi ini cabai yang hijau, guys. Ini benih cabai hijau. Kalau yang ini kecil-kecil merah. Terus ini yang gede-gede. Ini pupuknya udah banyak banget, tinggal ngambil nanti, guys. Kita harus bawa troli kayak gini. Troli kayak gini nanti buat ngambil pupuknya, karena kita perlu beberapa sak nanti. Jasmine ngilang, tak kira kemana. Ternyata sama bapaknya. Naik ini, guys, naik troli. Kalau sama dada bilang sama mama, kan mama bingung nyariin. Potting mix. Oh, $14. Eh, ini beli tanah cuma $7 per saknya, segini banyaknya, guys. Malah lebih murah, 4 sak cuma $10, guys. Yes, baby, get this. Over there, the short stack. Yeah, yeah. Hold on, okay? Okay. It's hot. Hati-hati. Kita beli 4 karung, guys. Ya. Yeah. Thank you. Yes. Oke, sudah dapat berapa ini total? 6 karung, guys. Sudah dapat. 13. Cuma $13.
Oh, this one looks kind of dead. Yeah. The purple one is beautiful, sayang. Oh, wow, yeah! 13, I think. Yes. Yeah, 13. Wow, cantik sekali ini, guys. Ini guys, ini cantik banget, warnanya ungu, tapi pilihannya tuh macam-macam, jadi agak bingung mau ambil yang mana. 13 also. Okay. Yeah. Which one do you like better, the purple or the red? I like this. This is full. Oh, and... yes! Kita suka yang ini, guys. They're different. They're completely different. Gini, cuma $13, kita bisa gantung di rumah, di belakang rumah, di taman kita, guys. Dan ini tuh lumayan murah. Okay, sudah deh. No, just one. It's got a big mixture of flowers. Ini juga cantik, jadi bingung mau ambil yang mana, guys. Tapi ini bagus banget, aku suka. Suamiku juga suka sama warnanya. Kayak biru-biru ungu gitu loh, guys. Yes! Let's go pay! Si Jasmine naik di situ, guys. Astaga. Okay, let's go! Sudah selesai! Hey guys, dan kita sudah selesai belanjanya. Dan sampai di sini dulu untuk video kita hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye!